Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sob, tadi ini sidang gugatan saya keputusannya ternyata saya kalah, tapi saya tidak sedih, malah bahagia. Kenapa coba? Ini saya di pengadilan. Jadi kenapa saya bahagia? Karena saya bisa gugat ulang. Nah, itulah enaknya ketika kita melakukan gugatan, ternyata di pengadilan itu saya sudah mulai menikmati, sob. Dan saya nilai sebagai pengusaha, saya tahu konstruksinya gitu. Jadi intinya apa? Sekarang tadi barusan si tergugat tiganya pemenang lelang udah mulai was-was deg-degan. Kenapa? Saya bisa gugat ulang. Sampai ngomong, Pak, udah dihubungi belum oleh si ini? Si pemenang, Pak Suyan yang pemenang lelang. Belum. Tapi. Jadi kalau masih belum, saya akan lakukan gugatan lagi, saya akan somasi lagi ke mereka semua. Terus bahwa saya akan melakukan gugatan ulang ini supaya proses hukum bisa negosiasi di luar pengadilan. Tapi kalau nggak bisa juga, saya akan lakukan gugatan ulang. Jadi seperti itu. Nggak apa-apa. Kenapa? Berarti gugatan ulang karena saya kurang pihak. Saya salahnya tidak melibatkan istri saya sebagai pihak penggugat. Padahal yang kredit itu istri saya, CV Sari Bagus, yang direktrisnya istri saya dan komanditernya Pak Supriyadi. Jadi istri saya tidak dilibatkan. Saya tak pikir kemarin, tapi ini berkah gitu, malah berkah. Loh, kok bisa kek, kok jadi berkah? Iya kan saya bisa gugat ulang, bisa panjang lagi. Sekarang aja udah habis 2 tahun saya, gugatan pertama. Beri undang di, tadi saya disarankan untuk gugatan keberatan saya nggak mau. Kalau keberatan berarti kan saya ngulangin yang pertama, udah benar-benar skala saya. Jadi saya gugat ulang, karena kurang pihak, NO bisa melakukan gugatan ulang. Jadi saya melakukan itu, dan ini episodenya bakal panjang, so. Saya buat lagi Pak Soyanti semuanya gitu, pemenang lelang selengkap gitu, kita buat juga. Yang di situ kan episode bisa lebih panjang lagi dan saya lebih berusaha lebih ini lagi. Cuman memang saya harus menguatkan istri saya untuk bisa saya dampingi gitu. Tapi nggak masalah karena biarin aja gitu, jadi gugatan 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya saya mengerti tentang di pengadilan gitu. Jadi memang makan waktu tapi nggak apa-apa gitu. Jadi demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.